100.000 subscriber. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah mendukung dan support channel ini. Mau kemana kita, guys? Asik. Sepeda buat siapa nih? Buat kakak sama mama. Terus Dede ada sepedanya di belakang, tinggal dibenerin. Dede sepedanya tinggal dibenerin. Nah, ini mau beli untuk siapa, kakak? Dede sama mama. Ya sama Dede cua. Emang iya? Iya. Mau kemana? Mau beli sepeda. Buat siapa? Buat mommy sama kakak. Sepeda Dede, benerin sepeda Dede. Asik. Oke teman-teman, jadi hari ini benar ya, kita mau beli sepeda lipat untuk kakak dan satu lagi buat mommy daddy barengan aja, biar kalau weekend bisa nemenin anak-anak bersepeda sekaligus olahraga. Nah ini sebelum kita beli sepeda lipat, kita mau ke tempat bengkel sepeda dulu nih, perbaiki sepedanya Dede Pica. Sama ini sih pak, jadi kalau misalkan dibawa gitu ya, ini kayak kurang ke atas gitu ya. Oh, jadi ini muter-muter ya? Iya, jalan. Bisa dinaikin. Nggak ngangkat. Ini yang itu ban depan ya? Ban depan. Kalau nggak apa-apa ya? Ban belakang juga nyaman harusnya ya. Aman. Tapi kempes ya sih? Ini sih sebetulnya gampang ya. Bagaimana aja ini? Udah beres. Masa? Tapi kok blast? Kurang ya, misalnya tarik ya, lagi. Jadi tarik lagi. Iya, kan? Kalau masih kurang. Tapi ini udah mulai gini tuh. Aku takut kaget ya anak yang ntar. Nanti ya, tinggal gini aja, Pak. Kalau misalnya dia kurang gini nih, tarik lagi nih. Atasin. Oh, dikit aja. Bukan dari sininya ya? Gak bisa nih. Bisa. Cuman kan harus melepas cepat. Ya. Gak masalah kan. Tinggal dulu kan ini, Pak? Oh, tinggal dulu. Tapi ban dalam yang depan, terus sama penyetel rem aja, boleh ya, cuma itu aja. Berapa ya? Nggak pernah dipakai. Ya, pernah dipakai. Udah dekil jadi kena debu. Ini berapa duit itu? Berapa pak? Ban dalam 35 pak. Nah, sama gantinya? Udah sama ganti ya. Ini mau ditunggu apa? Tinggal. Apa? Tanahnya di dalam? Dalam. Iya. Hidup lah mobilnya? Hidup. Pasti lah. Hidup pasti. Katanya. Biar nggak kesorean, jadinya kita tinggal aja sepedanya Dede di bengkel, lanjut ke toko sepeda di daerah Cibinong. Nah, lokasinya sih di daerah sini ya, kalau dari map sebentar lagi nih kayaknya sampai. Ini sepeda juga ya. Tuh. Nah, udah kelihatan nih guys, toko sepeda Cibinong Spark di sini nih. Kita cari parkiran dulu. Wah, ada sepeda motor juga ya. Oke, kita parkir dulu guys. Ah, udah sampai nih.
Oke guys, kita udah sampai ya di toko sepeda Cibinong Spark. Ini sebelumnya kita udah cari tahu dulu mana toko sepeda yang kasih harga paling murah dan paling lengkap. Nah, di sini menjual berbagai macam jenis sepeda, ada spare partnya juga, terus juga aksesoris sepedanya ada guys di sini. Oke, langsung aja ini kita lihat banyak banget ya sepeda. Kakak Fira di sini lagi mau cari sepeda lipat, guys. Ayah juga sama, pengen sepeda lipat biar nanti kalau misalkan mudik bisa dibawa. Teman-teman, ini kita sudah dapat sepedanya. Kita pilih sepeda Odesi Rich ya, yang harganya di bawah 1 juta. Wow, murah ya guys ya. Odesi Rich ini merupakan sepeda lipat yang hadir dengan desain elegan juga minimalis. Kelebihan sepeda ini selain harganya yang murah, tampilannya juga modern guys. Sepeda ini dibekali dengan material frame dan fork dari steel yang ringan. Jadi memastikan manuver yang mudah dan nyaman saat bersepeda. Aduh, gak sabar ya mau cobain nih sepedanya enak apa, beneran enak, nyaman apa enggak nih. Odesi Rich ini sendiri tersedia dalam ukuran ban 16 inch dan 20 inch. Nah, yang kalian lihat ini ukuran ban 16 inch ya guys. Cocok banget buat anak yang berusia 7 tahun sampai ya, sebenarnya sampai dewasa ya guys. 7 tahun sampai dewasa itu bisa. Tapi menurut aku kalau untuk yang dewasa seperti orang tuanya, lebih baik beli ukuran yang 20 inch. Jadi ini aku beli juga yang 20 inch ya guys. Cuma barangnya belum dikeluarin nih. Ini yang 16 inch lagi minta dirakit dulu guys. Odesi Rich ini juga banyak pilihan warnanya ya guys. Nah, ini yang aku beli ini yang 16 inch dengan warna grey gold atau gold grey ya. Oke, ini bannya lagi dipompa dulu. Kita langsung aja lihat cara proses perakitannya ya. Teman-teman, ini yang ban ukuran 20 inch ya, udah datang. Aku pilih yang warna blue. Ternyata blue-nya blue pastel ya, bagus juga sih. Oke, ini juga mau minta dirakitin dulu. Jadi biar sampai rumah udah bisa dipakai. Kita langsung lihat aja proses perakitannya ya, teman-teman. Thank you.
ini panjang stang dan panjangnya dudukan sepeda itu bisa di setel ya guys. Jadi kalau misalkan yang dewasa mau pakai sepeda yang ukuran 16 inch juga bisa, tinggal ditinggiin aja untuk dudukannya, stangnya juga ditinggiin. Untuk kalau mau dipakai anak-anak juga sama, tinggal dipendekin stang dan bagian dudukannya. Alhamdulillah ini udah beres yang 16 inch gold, tinggal yang blue nih, ini juga udah selesai. Nah udah dirakit, tinggal dilipat lagi guys. Tuh jadinya lebih mudah untuk dibawa dan gak makan tempat, disimpan di dalam mobil. Lanjut kita mau masukkan ke dalam mobil ya guys. Alhamdulillah kita udah sampai di rumah, ini mau langsung dipakai sama kakak Vira. Di toko sepeda belum sempet ya ini ngukur tingginya kakak Vira. Kita sesuaikan ukuran tinggi dudukannya dengan stangnya. Ini nanti sama ayah mau dipendekin lagi karena ketinggian guys. Nih cara pendekinnya juga mudah, tinggal puter-puter klik-klik. Kita lihat aja ya guys. Alhamdulillah ayah udah selesai setting sepedanya kakak, langsung dicobain. Lanjut kita mau buka ini yang 20 inch ya, untuk dewasa udah pas banget sih rodanya, lumayan besar ya guys. Cakep ya warnanya, blue pastel kayak gini. Untuk yang ukuran 20 inch ini jenisnya Odyssey Piton ya guys. Harganya Rp1.150.000, beda sedikit ya sama yang 16 inch, beda 170.000 ya. Kalau yang tadi kan ya, kalau yang 16 inch harganya Rp980.000, yang ini Rp1.150.000, jadi beda Rp170.000 guys.
Alhamdulillah, ini yang piton juga udah selesai disetting ya. Yuhu, sekarang saatnya kita mencoba sepeda baru. Kakak Fira happy banget nih dapet sepeda baru. Bagus ya sepedanya, guys. Nah, kalau naik sepeda harus hati-hati ya. Jangan lupa direm. Jangan sampai menabrak sesuatu ya. Harus hati-hati. Oke? Ini ayah juga bisa loh naik sepeda yang ukuran 16 inch. Jadi yang 16 inch ini emang bisa juga dipakai dari usia 7 tahun sampai dewasa. Tinggal di setting aja tinggi duduknya sama tinggi stangnya ya guys. Terus jalan. Udah jangan kesana. Berat ya. Capek. Betul. Oke teman-teman, jadi dengan harga Rp980.000 untuk Odyssey Ridge ukuran 16 inch ini udah bagus banget. Kita puas, mantap ya pokoknya. Dan yang untuk ukuran 20 inch Odyssey Piton juga bagus banget sesuai sama harganya. Keren ya guys. Jadi buat kalian mau beli sepeda, silahkan yang mau beli sepeda dengan kualitas bagus, harga hemat, boleh beli yang seperti kami beli ini guys. Sampai di sini dulu aja video kita kali ini. Thank you very much buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye bye. See you on the next video. Thank you.